Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du Baik adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan sore hari ini Kita bisa berjumpa kembali adik-adik Melanjutkan pembelajaran kita Mengambil ibrah dan hikmah dari kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi mereka semua. Nah, Adik-adik sekalian, pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan mengambil banyak pelajaran dan juga mengambil ibrah dan juga mengetahui keutamaan dari sosok sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Adik-adik sudah pernah mendengar belum kisah tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Ini adalah seorang sahabat adik-adik yang punya kedudukan istimewa di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Yang benar, Kak Erlan iya sahabat muaz bin jabal an, bukanlah uh, sahabat dari kalangan muhajirin. Adik-adik muhajirin itu kan orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau muaz bin jabal an adalah sahabat Ansor, adik-adik dari kalangan Ansor, yaitu penduduk Madinah yang menerima hijrahnya kaum muhajirin. Mereka lah orang-orang Madinah, mereka lah yang disebut sebagai orang Ansor. Jadi adik-adik, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini adalah penduduk kota Madinah. Nama aslinya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bil al Ansori al Khazroji al Madani al Badri Abu Abdurrahman. siapa yang bisa mengulangi namanya yang panjang? <laughs> Masya Allah ya. Yang adik-adik cukup ingat namanya adalah Muad bin Jabal radhiyallahu an. Dia adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor adik-adik ya, yang sangat setia membela Nabi Muhammad SAW. Muad bin Jabal itu ikut perang Badar. Makanya tadi gelarnya Al-Badri Ya adik-adik ya Kemudian dia juga selalu membersamai Rasulullah SAW dalam banyak peperangan Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kunyah atau panggilannya Mu'adz bin Jabal adalah Abu Abdirrahman karena ada salah satu anaknya Mu'adz namanya Abdurrahman sehingga Mu'adz bin Jabal juga dipanggil Abu Abdurrahman bapaknya Abdurrahman. Nah, Adik-adik, inilah yang namanya kunyah. Bapaknya si ini, ibunya si ini, anaknya si ini. Nah itu namanya kunyah. Apa namanya, Adik-adik? Kunyah. Jadi Muadz bin Jabal punya kunyah apa tadi? Abu Abdurrahman, ya. Kalau Kak Erlan juga punya kunyah. Kunyahnya Kak Erlan Abu Faiz, ya. Bapaknya si Faiz. Karena Kak Erlan punya anak namanya Faiz. Jadi nama lain Kak Erlan Abu Faiz. Bapaknya si Faiz. Nah, gitu Adik-adik. Kalau Adik-adik udah punya kunyah belum? Kak Erlan aku kan belum punya anak Kak Erlan Adik-adik punya kunyah itu nggak mesti punya anak dulu loh Walaupun kita nggak punya anak Walaupun kita masih kecil juga Bisa aja punya kunyah Ya adik-adik ya Sebagaimana ada anak kecil Namanya dipanggil oleh Nabi Wasallam Abu Umair Nah Abu Umair padahal masih kecil tapi dipanggil sama nabi dengan nama kunyah Abu Umair. Nah, sebagaimana adik-adik juga bisa punya kunyah walaupun masih kecil. Nah, jadi adik-adik, Mu'adh bin Jabal kunyahnya siapa tadi? Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muaz bin Jabal itu adalah laki-laki yang tampan. Fisiknya bagus. Perangainya baik dan badannya agak tinggi, ya, adik-adik. Ya, badannya termasuk tinggi, ya, adik-adik. Inilah uh, sedikit uh, fisik dan perangai dari muaz bin Jabal an Jadi, badannya tinggi, ya, kemudian tampilan fisiknya bagus, dan juga dia punya wajah yang tampan. Tering! Masya Allah, adik-adik wajahnya tampan. Inilah sosok sahabat yang bernama siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Adik-adik, Muaz ad bin Jabal ini termasuk uh, penduduk Kota Madinah yang masuk Islamnya paling awal Adik-adik ya. Dia masuk Islam di usia yang ke-18 tahun dan dia juga sempat mengikuti peristiwa yang namanya Baiatul Akobah yang kedua ya. Dan ada dari sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita ingin menggali apa-apa saja keutamaan dari sosok sahabat yang bernama Mu'adh bin Jabal, radhiyallahu an. Apa-apa saja sih kelebihan beliau dan ciri khas beliau, adik-adik. Karena adik-adik, kalau kita sudah mengetahui kelebihannya Mu'adh bin Jabal, kita nanti akan jadi ngefans. Kita akan mengidolok, mengidolakan, dan juga akan merasa sangat mencintai adik-adik sosok sahabat yang bernama Mu'adh bin Jabal, radhiyallahu an. Makanya, ada pepatah bilang, "Tak kenal maka tak sayang." Ya, adik-adik, ya, oleh karenanya, kalau pengen sayang, kalau pengen cinta dengan sahabat Nabi, yuk kita kenalan dengan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Dan hari ini, adik-adik kita akan bercerita tentang sosok sahabat mulia bernama Muaf bin Jabal. Apa-apa saja keutamaannya: wamin, mana kibihi di antara keutamaan-keutamaannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an adik-adik yang pertama awalan mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ya nabi itu adik-adik ternyata sangat mencintai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an wow masyaallah ya adik-adik ya siapa yang tidak senang kalau dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, kita dicintai sama orang yang kita idolai ya adik deh. Masya Allah, tentu hati kita akan menjadi sangat senang. Siapa yang nggak senang adik-adik? Ternyata kita dicintai oleh manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an. Pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Mu'adz bin Jabal ya. Oh ini yang bercerita Mu'adz bin Jabal ini ya. Yakulu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal suatu kali pernah bercerita. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi faqala li Suatu hari Rasulullah pernah memegang tanganku Lalu kemudian Rasul berkata kepadaku, Ya Mu'ad, Wallahi ini la uhibbuka. Wahai Mu'ad, kata Nabi SAW, Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai dirimu. Adik-adik, gimana perasaannya kalau misalnya adik-adik yang dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu kepada kita Wallahi ini la uhibbuka. Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintai dirimu Ya Allah adik-adik Apa ya yang kira-kira dirasakan oleh sahabat Mu'ad Ketika dikatakan oleh Nabi SAW seperti ini Kairlan, Kairlan, emangnya boleh Kairlan ya? Bilang cinta sama-sama laki-laki gitu Kairlan? Hehehe, ya nggak apa-apa, adik-adik sesama saudara Islam, sesama kaum muslimin dan kaum mukminin, sesama orang Islam, sesama orang beriman, sesama saudara kita justru malah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan cinta kepada sesama saudara kita adik-adik ya tapi yang laki-laki sama laki-laki ya adik-adik ya yang perempuan sama perempuan ya adik-adik ya <guruh> atau kita nyatakan cinta kita kepada saudara kandung kita nah kalau sesama saudara kandung laki-laki atau perempuan nggak ada masalah adik-adik karena saudara kandung atau kita menyatakan cinta kepada orang tua kita Boleh adik-adik Itu dianjurkan di dalam agama kita Nabi SAW bersabda Iza ahabbar rojulu akhahu Fal an annahu yuhibbuhu Kata Nabi SAW Jika seseorang itu mencintai saudaranya maka hendaklah ia mengabarkan adik-adik Mengabarkan kepada saudaranya Kalau dirinya itu mencintai saudaranya tersebut Masya Allah Jadi adik-adik ini diantara sunnah Yang dianjurkan oleh Nabi SAW Yaitu menyampaikan rasa cinta kita kepada sesama saudara kita jadi Kak Erlan nih, misalnya ketemu dengan teman Kak Erlan nggak apa-apa bilang, wallahi inilah la buka atau dengan kalimat lain Uhibbuka buka villa aku cinta kamu karena Allah gitu. Tapi sesama saudara laki-laki ya, adik-adik ya. Kalau kitanya laki-laki, kalau adik-adiknya perempuan, berarti ucapan ucapkan uh, ungkapan cinta ini kepada teman-teman kita yang sama-sama perempuan gitu, adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa cinta. Cinta kak Erlan Cie cie? Eh nggak usah pakai cie cie. Ini cinta yang saling menguatkan adik-adik, sesama saudara Muslim, sesama orang yang beriman. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Taala Mu'adh bin Jabal disampaikan seperti ini adik-adik. Nabi mengungkapkan cintanya. Wallahi. Ini la buka Demi Allah Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu Wahai Mu'ad Adik-adik Kebanyakan orang-orang Di zaman sekarang ini kan ya Banyak yang mengaku cinta Tapi belum tentu Yang dicintai itu mencintai balik terhadap dirinya Gimana-gimana Kak Erlan Bahasanya agak susah <laughs> Jadi gini nih Misal Kak Erlan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi belum tentu Nabi Muhammad itu mencintai Kak Erlan. Betul nggak? Makanya ada pepatah bilang, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Yang menjadi inti adik-adik bukan tentang kita mengaku cinta, tapi yang jadi inti adalah apakah kita juga dicinta? Kita mengaku kalau kita cinta sama Rasul. Tapi pertanyaannya, apakah Rasul mencintai kita? Kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kiranya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita? Laisa sya'nu an tuhib wa inna sya'nu an tuhab. Yang menjadi inti permasalahan adalah bukan tentang kita mengaku cinta adik-adik, tapi yang menjadi inti persoalan adalah apakah kita juga dicinta? Kita belum tahu adik-adik nanti di mana tempat kembali kita. Kita belum tahu adik-adik dan kita belum punya jaminan apakah Allah dan Rasulnya mencintai kita ataukah tidak. Tapi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dia sudah mendapatkan keutamaan ini adik-adik Keistimewaan yang luar biasa Yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang padahal Nabi pernah bersabda Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi, kalau Nabi Muhammad SAW masuk surga, berarti nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Nabi atau mencintai Nabi adik-adik Mu'adz bin Jabal para sahabat Nabi ya mereka akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, almaru ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Makanya adik-adik, kita itu harus ngefans dan cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti masuk surga. Makanya kita itu ngefans dan cintanya sama para sahabat Nabi yang Kebanyakan dari mereka sudah dijamin oleh nabi masuk surga. Makanya, adik-adik kita mengidolakan tokoh itu. Yang pasti, pasti masuk surga aja, adik-adik. Jadi, kita berharap semoga dengan kita mencintai mereka, Allah kumpulkan kita bersama di surga. Lah, kalau ngefansnya sama artis Korea, kalau ngefansnya sama pemain bola. Ya ampun, pemain bolanya agamanya bukan Islam lagi ya. Atau ngefansnya sama artis-artis yang suka main musik dan nyanyi-nyanyi. No 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 no. Kita ngefans dan mengidolakannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabatnya. Karena almaru ala man ahabba. Jadi ngefans dan mengidolakan tokoh itu yang jelas-jelas aja, adik-adik. Ya, malah sebagian adik-adik di zaman sekarang ada yang mengidolokannya tokoh-tokoh yang sebenarnya nggak nyata. Contohnya siapa? Princess. Ya ampun. Terus apa lagi? Ngefansnya sama Marsha and the Beer Ngapain diidolain? Ngefansnya sama siapa lagi? Sama superhero. Ya. Ada huluk. Apalagi itu? <laughs> Kalian aja bingung bacanya gimana itu ya. Ada. Apalagi yang? Apa itu? Spider-Man tuh ada dia pada tahu lagi ada deh. Nah, ada deh sekalian kita ngefansnya sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Almaru ala man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kairlan, Kairlan, aku mau loh Kairlan mencintai Nabi, terus nabinya juga cinta sama aku. Gimana caranya Kairlan? Caranya adalah dengan senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan ajarkan kepada kita. Nabi suruh kita untuk baca Quran, ya kita semangat dong baca Quran. Ini bukti kita cinta sama Nabi dan kita berharap Nabi juga mencintai kita, ya nggak? Iya. <tuh>. Terus apa lagi? Nabi ajarin kita untuk sholat dengan semangat. Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya kita juga harus semangat dong untuk sholat. Jangan justru malah ngambek dan marah-marah kalau disuruh sholat sama orang tuanya. Oh gitu ya Kak Erlan. Iya adek-adek jadi harus semangat. <ganti> Masya Allah. Tabarakallah. Nah ada ada sekali dirahmati oleh Allah Inilah keutamaan Mu'az bin Jabal yang pertama Dia dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Dari mana kita tahu Kalau Mu'az bin Jabal itu dicintai Nabi Ini Nabi yang bilang sendiri Wallahi ini la uhibbuka Demi Allah Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu Masya Allah Nabi bilang cintanya pakai sumpah Wallahi demi Allah. Terus pakai ini. Ini itu harfu ta'kit Inna ditambah saya. Jadinya sesungguhnya saya. Ini memberikan makna kesungguhan adik-adik. Jadi sudah bersumpah pakai huruf yang memberikan makna kesungguhan. La uhib buka. Lanya lam taukid. Ah, Kak aku belum ngerti. Nggak <gak> apa-apa, Kak terangin dulu dikit-dikit biar kalian jadi penasaran sama bahasa Arab. Ini lamnya lam taukit juga, adik-adik. Jadi, sebenarnya di kalimat ini, Nabi SAW itu ingin benar-benar menegaskan kalau dia itu benar-benar mencintai Mu'ad bin Jabal an. Kalimatnya diawali dengan sumpah. Pakai kata ini. Terus pakai lam taukit. La uhib buka. Jadi Nabi ingin menegaskan kalau dia benar-benar cinta sama Mu'adh bin Jabal. Ini bukti cinta Nabi yang pertama kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Yaitu Nabi langsung menyatakannya. Yang pertama adik-adik ya. Bukti dan tanda kalau Nabi cinta kepada Mu'adh bin Jabal. Yang kedua adalah Nabi itu sering banget menasehati dan memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nasihat dan wasiat yang Nabi berikan ini juga tanda cinta dan tanda sayang adik-adik sekalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ada banyak riwayat adik-adik yang eh, Kak Erlan dapati adik-adik ya di Nabi itu menyampaikan banyak nasihat kepada Mu'adh bin Jabal. Di antaranya Nabi pesankan kepada Mu'adh U'budillaha wa la tushrik bihi syai'an. Sembahlah Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Wa'mal wa lillah ka'annaka tarahu dan beramallah karena Allah dan untuk Allah. Seolah-olah kamu itu melihatnya Allah, ya. Seolah-olah kamu itu melihat Allah kata Nabi. Dan banyak sekali adik-adik ya, nasihat-nasihat Nabi Nabi juga pernah nasihati dan wasiati Mu'ad bin Jabal Ittaqillaha haithu makunta Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada Nabi juga pernah nasihati Ittabi sayiat al-hasanah ya. Kata Nabi SAW Ittabi sayiat al-hasanah tamhuha Ikutilah keburukan dengan kebaikan Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan Nabi juga pernah wasiati Mu'adh bin Jabal dengan mengatakan, Khalikin nasa bihulukin hasanin, pergaulilah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Masyaallah, adik-adik sekalian yang ya rahmati oleh Allah, banyak banget kita jumpai nasihat dan wasiat dari Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Nasehat dan wasiat ini juga tanda cinta Adik-adik. Karena sejatinya yang namanya nasehat itu adalah Irodatul khair lil mansuhi. Yang namanya nasehat itu adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi Adik-adik, kalau ada orang yang menasehati kita, itu tandanya dia kepingin banget memberikan kebaikan buat kita. Kalau ada orang menasehati kita, itu tandanya dia cinta sama kita, dia sayang sama kita. Jadi kalau ada yang nasehatin kita, kita jangan malah sebel adik-adik. Ih, aku dikasih tahu melulu. Aku bosan diingetin tahu Kak Erlan. Hmm. Nggak, jangan gitu adik-adik. Kalau dinasehatin orang, dikasih tahu sama orang, sama teman, sama saudara, sama guru, sama orang tua, jangan malah sebel. Tapi harusnya malah senang. Sering. Gitu adik-adik Malah bahagia malah senang Kenapa gitu Kak Eran? Karena kita tahu Mereka yang menasehati kita Adalah orang-orang yang mencintai dan sayang banget sama kita Kalau mereka nggak sayang Kalau mereka nggak cinta Mereka nggak mau adik-adik ngasih nasehat kepada kita jadi berterima kasihlah adik-adik kepada guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, orang tua kita, teman-teman kita yang udah baik banget perhatian sama kita, yang udah sering ngingetin dan ngasih nasihat buat kita. Gitu adik-adik. Ah -adik. gitu ya Kak Ah, keren, keren, keren. Iya, iya dong. Agama Islam memang masya Allah banget, adik-adik. Ya, jadi adik-adik Ini bukti Nabi SAW Cinta kepada Mu'adh bin Jabal Apa buktinya tadi? Yang pertama Nabi mengungkapkan sendiri rasa cintanya Bukti yang kedua Kalau Nabi mencintai Mu'adh Bukti yang kedua apa tadi? Nabi Muhammad Seringkali memberikan nasihat dan wasiat kepada Mu'adh bin Jabal Radiyallahu'an Baik kan deskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saking dekatnya Nabi Muhammad dan cintanya dia kepada Muaz bin Jabal pernah suatu kali Adik-adik Nabi SAW wasallam itu mengutus Muaz bin Jabal untuk pergi berdakwah Adik-adik pergi berdakwahnya ke negeri Yaman negeri yang jauh dari Madinah Adik-adik negeri yang jauh dari kota Madinah ketika itu karena Nabi memandang Mu'adh bin Jabal adalah orang yang hebat, orang yang pintar, jadi Nabi mengutus dia untuk mendakwahi penduduk Yaman, adik-adik. Yaman itu terletak di selatan negara Saudi Arabia kalau sekarang. Singkat cerita, adik-adik, Nabi itu berat hati mau berpisah dengan Mu'adh bin Jabal. Ini bukti kalau Nabi juga cinta sama Mu'adh bin Jabal sampai-sampai. Nabi itu uh, mengiringi kepergiannya Mu'adh bin Jabal ya wa mu'adzun raqibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi tahta rijlaihi adik-adik sekalian Mu'adh bin Jabal itu dia naik di atas kendaraannya sedangkan Nabi Muhammad itu jalan kaki ya adik-adik Nabi sallallahu alaihi wasallam Jalan kaki ya adik-adik Mengiringi kepergiannya Mu'adh Sampai perbatasan kota Madinah Sampai-sampai Nabi mengungkapkan kesedihannya dan juga mengatakan kepada Mu'adh Jangan-jangan mungkin saja nih eh, tahun ini adalah tahun terakhir kita berjumpa kata Nabi Nabi mengungkapkan kesedihannya berpisah dengan Mu'adh bin Jabal adik-adik Sampai-sampai Mu'adh pun menangis Fabaka Mu'adh As nangis adik -adik. dia takut nggak bisa bertemu dengan Rasul lagi, dia sedih karena berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan untuk menghibur dirinya, Inna awlan nasi bi man wa mankanu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya manusia yang paling 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 utama dan paling mulia adalah orang yang bertakwa siapapun dia dan dimanapun dia berada Masya Allah nah adik-adik ini juga membuktikan betapa cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Kairlan, emang sahabat Mu'adh itu seistimewa apa sih Kairlan? Adik-adik perlu adik-adik ketahui sahabat Mu'ad bin Jabal itu adalah termasuk sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah memujinya dengan mengatakan, Ni'mar rojul Mu'ad bin Jabal. Ya. Ni'mar rojul Mu'ad bin Jabal. Sebaik-baik orang adalah Mu'ad bin Jabal. Pernah juga Nabi SAW memujinya dengan mengatakan, Wa'a'lamuhum bilhalali walharami Mu'ad ibnu Jabal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara para sahabat Nabi yang paling tahu tentang halal dan haram. Jadi berarti ini adalah sahabat yang pintar agamanya adik-adik. Dia yang paling tahu hukum halal hukum haram adalah Mu'af bin Jabal radhiyallahu an. Wa a'lamuhum al halal wal haram. Adik-adik, ini keutamaannya Mu'af bin Jabal radhiyallahu an. Dia adalah sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Kata Nabi, wa alamuhum bil halali wal haram muat bin Jabal yang paling tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram itu ada siapa? Muat ad bin Jabal radhiyallahu an. Dia juga adik-adik adalah sahabat Nabi yang paling semangat belajar ilmu Al-Quran. Luar biasa adik-adik. Dia pintar dan jago tentang ilmu Al-Quran Dia tahu maknanya Dia tahu kandungannya Dia tahu tafsirnya Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merekomendasikan Apa Kak Pelan-pelan Agak susah nih kata-katanya me -re ko men -da -si -kan apa itu kairan merekomendasikan <tuh> merekomendasikan maksudnya adik-adik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui akan kepintarannya dan justru malah memotivasi para sahabat yang lainnya kalau mau belajar Al-Quran belajarlah kepada Mu'adh bin Jabal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali pernah bersabda istakriu Al-Qurana min arbaah Belajarlah Al-Quran Kepada empat orang Siapa saja empat orang sahabat Yang direkomendasikan oleh Nabi SAW Yang pertama Kata Nabi Min Abdillah Ibni Mas'udin Yang pertama Belajarlah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud Yang kedua Wasalim Maula Abi Hudhaifah kepada Salim budaknya Abi Hudzaifah. Ini sahabat yang kedua nih. Yang ketiga, belajarlah kepada Ubay bin Ka'ab. Pada siapa ada Dek? Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat kata Nabi, belajarlah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi ada empat sahabat Nabi ya Dek yang Nabi rekomendasikan Supaya jadi rujukan Dan jadi tempat belajar Para sahabat yang lainnya ketika mereka Mau belajar tentang Al-Quran Siapa aja tadi yang pertama Abdullah bin Mas'ud Yang pertama Yang kedua Salim Yang kedua siapa Salim budaknya Abu Hudhaifah Lalu kemudian Yang ketiga Ubay bin Ka'ab Yang ketiga siapa Ubay bin Ka'ab Yang pertama Abdullah bin Mas'ud Yang kedua Salim Yang ketiga Ubay bin Ka'ab Yang keempat Mu'adh bin Jabal R. R. Nama Mu'adh bin Jabal Termasuk empat nama Sahabat Nabi yang nabi rekomendasikan supaya jadi rujukan, adik-adik jadi tempat para sahabat yang lainnya untuk belajar Al-Qur'an. Masya Allah, ya adik-adik, ya jadi udah kebayangkan seberapa pinternya dan seberapa jagonya muaf bin Jabal dalam memahami ilmu agama. Masya Allah. Masya Allah Sampai-sampai pun adik-adik Para sahabat nabi yang lainnya pun mengakui Kepintaran dan juga kecerdasannya Mu'ad bin Jabal Raudialau An dalam ilmu agama Adalah Abdullah bin Mas'ud Nama pertama yang tadi kita sebut adik-adik ya Dia kan jadi tempat rujukan belajar Al-Quran ya adik-adik Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud saja Mengakui Kepintarannya Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika dia memberikan pujian kepada sahabat Mu'adh bin Jabal kata beliau, Inna Mu'adz bin karena ummatan konitan lillah. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu ummatan konitan. Kairlan umatan itu apa? Konitan itu apa, Kairlan? umatan itu maksudnya adalah muallimul khair. Dia adalah orang yang paling tahu tentang kebaikan. Dan dia juga adalah orang yang mengajarkan kebaikan adik-adik. Ini kata ummah maknanya. Adapun konit maknanya adalah al-muti'u lillah wa Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ibnu Mas'ud menggelari Mu'ad bin Jabal An sebagai umatan konitan lillah Orang yang tahu tentang kebaikan, dia mengajari kebaikan Dia juga taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sebenarnya adik-adik ini juga kata umatan konitan lillah itu adalah gelaran yang sama Yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibnu Mas'ud menyerupakan Mu'ad bin Jabal dengan sosok Nabi Ibrahim alaihi salam karena kesamaan sifatnya meskipun eh, kita tahu adik-adik ya tentu saja Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah yang mulia ya adik-adik ya dia khalilurrahman punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyerupaan Ibnu Mas'ud di sini tentang sahabat Mu'ad bin Jabal ini menunjukkan betapa Mu'ad bin Jabal itu adalah sahabat yang istimewa yang sifatnya itu mirip Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal mengetahui dan mengajarkan banyak kebaikan serta Mu'ad bin Jabal juga adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, Adik-adik, ini gelar yang istimewa loh Ini pujian yang luar biasa Dari sahabat Ibnu Mas'ud kepada Sosok sahabat yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini Yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radiyallahu Jadi apa aja tadi gelar-gelarnya dan pujian-pujiannya Mu'ad bin Jabal Yang pertama Nabi bilang nikmar rojul Sebaik-baik orang Mu'ad bin Jabal Ini pujian Nabi yang pertama Terus pujian Nabi yang kedua Nabi memuji kalau Mu'adh bin Jabal itu adalah sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Kata Nabi, "Wa a'lamuhum bil halal wal haram bin Jabal." Dan di antara para sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Ini pujian kedua buat Mu'adh bin Jabal. Terus, pujian yang ketiga, Nabi rekomendasikan Nama Mu'adh bin Jabal sebagai tempat rujukan untuk belajar Al-Quran. Apa kata Nabi tadi? Istakriul Qurana min arba'atin. Belajarlah Al-Quran kepada empat orang. Siapa aja empat orang itu? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Ubay bin Kaab, dan juga Mu'adh bin Jabal. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, nama pertama yang baru saja kita sebut, memberikan pujiannya kepada Mu'ad bin Jabal Dikatakan Mu'ad bin Jabal itu Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam Dia ummatan Kana ummatan Wa qanitan lillah Dia tahu kebaikan Senantiasa mengajari kebaikan ya Tahu banyak ilmu agama Dan dia konitan, Patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu makna dari kata umatan dan konitannya adik-adik ya Insya Allah sudah paham Baik Adik-adik sekarang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah diantara keutamaan-keutamaan uh, Yang Kak Erlan uh, sampaikan dari sosok sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal Radiyallahu an Ini sahabat yang mulia adik-adik Yang begitu pandai dalam ilmu agama yang Nabi memujinya bahkan Nabi sangat mencintainya adik-adik ya Nabi sangat mencintai Muadz bin Jabal radhiyallahu an ya masya Allah bahkan uh, pernah juga Nabi mengungkapkan rasa cintanya kepada Muadz lalu kemudian Nabi ikuti dengan nasihat-nasihat yang indah setelahnya Weh, pernah nih Nabi ajarin Muadz untuk membaca sebuah doa. Doanya bagus banget kita baca adik-adik Supaya kita jadi rajin berzikir Rajin bersyukur Dan rajin beribadah dengan baik Tapi ngomong-ngomong waktunya sudah habis belum ya? Belum Masih jam berapa sekarang? Jam ya, setengah lima kurang dua menit setengah lima kurang dua menit ya terakhir ya adik-adik ya Kak Erlan mau ajarin Sebenarnya keutamaan Mu'ad bin Jabal di kitab as sahabah ini ada banyak adik-adik Tapi Kak Erlan baru sebutkan beberapa saja karena keterbatasan waktu kita ya yang terakhir Kailan mau ajarin buat adik-adik semua Adalah sebagaimana yang Nabi saw. alaihi ajarkan kepada Muadz bin Jabal Nabi pernah ajarin Muadz untuk membaca sebuah doa Yuk kita baca yuk Nabi saw. alaihi wasallam Ya pernah berkata Kepada Muadz, Ya Muadz, ini usika Wahai Muadz, Sesungguhnya aku mewasiatkan Kepada dirimu Nih adik-adik wasiat ya atau nasihat itu tanda cinta dari orang yang memberi nasihat dan wasiat kepada kita. Oke, okay? ini juga bukti tanda cinta dan sayang Kak Erlan kepada kalian. Makanya Kak Erlan ajarin ini ya adik-adik ya, ajari kebaikan ini. Kak Erlan nasihati kalian untuk mengamalkan doa ini. Apa wasiatnya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? La tada'anna antakula dubura kulli Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali ya kamu meninggalkan untuk membaca doa Kuli Solatin di akhir setiap salat. Kalau maksudnya doa berarti makna Kuli Solatin itu berarti baca doanya setelah salam. Ya Adik-adik ya. Apa doa yang dianjurkan Nabi untuk dibaca? Bahkan Nabi bilang la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan untuk membaca doa ini ya. Nah, kalau doa, dubur kulli solatin, maaf kak ulangi, maksudnya dubur kulli solatin di penghujung akhir sholat. Kalau ini berkaitan dengan doa, berarti bacanya sebelum salam. Kalau ini berarti bacanya kapan adik-adik? Sebelum salam, di tiap akhir sholat. Kalau doa, bacanya sebelum salam. Tapi kalau zikir, kalau kita ketemu hadis Nabi yang menyebutkan baca zikir dubur kuli salatin, maka makna dubur di sini adalah setelah salam. Gitu Adik-adik ya, paham ya. Nah, jadi doa ini dibacanya sebelum salam. Itu simpelnya ya. Jadi Nabi mengajarkan Muad bin Jabal untuk baca doa ini setiap sebelum salam. Setiap salat ya Adik-adik ya. Gimana doanya? Allahumma A'ini ini ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika Ini doanya dibaca sebelum salam setiap sholat Gimana doanya Adik-adik? Allahumma ya Allah, a ini tolonglah aku ala zikrika agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika agar aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Yuk kita hafalin bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah hafal belum? Allahumma dicatat. Allahumma a'inni a'inni ala dzikrika ala dikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni ibadatika ya Allah tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu Amin Masya Allah Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita amalkan adik-adik ya Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal an, Biar kita rajin berzikir Menuntut ilmu itu juga Termasuk seafdol-afdolnya zikir ya adik-adik ya Dia zikir paling utama tuh menuntut ilmu supaya kita rajin berzikir, rajin mengingat Allah, kemudian rajin bersyukur dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doanya sebelum salam. Baik, Adik-adik, kuis untuk hari ini silakan ketik di kolom komentar. Yang pertama, doa yang baru kita hafal tadi diketik ya, ditulis di kolom komentar. Terus Coba sebutkan salah satu pujian yang Nabi berikan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa saja pujian itu? Sebutkan salah satu saja. Baik adik-adik, karena waktu sudah menunjukkan uh, durasi yang harus dicukupkan, maka Kak Erlan akhiri dulu ya adik-adik kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kak Erlan ucapkan Jazakumullah khairan kepada adik-adik yang sudah menyimak cerita Mu'adz bin Jabal hari ini. Dialah sahabat yang dicintai Nabi Dialah sahabat yang banyak dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik orang kemudian apalagi tadi tempat belajar Al-Quran dia juga yang paling mengetahui tentang halal dan haram ya bahkan Nabi juga saking cintanya kepada Muadz bin Jabal Nabi sering nasihati dan wasiati Muadz bin Jabal termasuk juga Nabi mengajari doa doanya gimana tadi Allahumma a ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian adik-adik, Kairan ucapkan jazakumullah Kairan juga kepada segenap kru yang bertugas di sini. Ada Mas Cahyo, ada Mas Vicky, ada juga Mas Sidik ya. Masya Allah. Dan Mas Faldi hari ini berhalangan hadir karena orang tuanya sedang operasi adik-adik hari ini. Yang biasa ngeliput ke Kita doakan semoga operasinya lancar ya adik-adik ya. Taib. Dan Kairlan juga ucapkan jaza khairan kepada segenap media yang telah meliput acara kita kali ini Ada dari Video Muslim TV, Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Oku Timur, ICBM, Bontang Mengaji, Mumtaz TV, Ungaran Mengaji Rifkon TV Banjarmasin, Masjid Nurul Jariah, Masjid Suciati Saliman, dan juga SDIT ya Bunaya Yogyakarta. Taib demikianlah adik-adik kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.